Assalamualaikum Pak Kadis. Apa kabar? Pada hari ini adalah ada pelantikan daripada beberapa jumlah daripada. Sejumlah 145 pejabat fungsional bidang kesehatan dilantik oleh Bupati Labuhan Batu Selatan, Global Expos TV, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 145 orang pejabat fungsional bidang kesehatan di jajaran pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 kini dilantik. Pelantikan tersebut digelar di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah atau biasa disingkat BKD sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dan sumpah jabatan yang dilaksanakan dan dilantik oleh Bupati Labusel Haji Edimin yang diwakilkan oleh Kepala BKD Labusel Haji Zulfikar Harahap dalam kata sambutannya dari 145 para pejabat fungsional yang diambil sumpah jabatannya. Ia mengharapkan agar bekerja dengan lebih baik lagi karena jabatan yang kita pegang ini adalah amanah rakyat, kita harus berpegang teguh. Apalagi jabatan ini menyangkut untuk melayani kesehatan masyarakat banyak, jadi kita harus perbanyak kesabaran, karena tugas ini adalah amanah. Kemudian Haji Zulfikar Harahap membacakan ikrar sumpah janji dan jabatan pada pegawai fungsional yang dilantik sesuai agama masing-masing, dan para rohaniawan yang dihadirkan dari Kementerian Agama Labusel, kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan yang dilakukan Sekretaris BKD, Hamka, kemudian Kabid Mutasi, selanjutnya para rohanian, terakhir Kepala BKD Haji Zulfikar Harahap. Masih menurut Haji Zulfikar Harahap, juga berpesan dan memberitahukan kepada semua pegawai fungsional, kalau mau cuti tidak perlu ke kantor BKD, cukup dari rumah saja, karena sudah melalui aplikasi, dan nanti aplikasinya akan kita bagikan, tuturnya, sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro, Global Expos TV, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Menengoklah kemari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban itu saudara berikan. Selanjutnya. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, dengan segala puji kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiratmu atas rahmat dan berkatmu di siang hari ini kami dapat bersama-sama melaksanakan suatu acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum Pak Kadis. Kaban. Oh Pak Kaban. Pada hari ini adalah ada pelantikan daripada beberapa jumlah daripada pegawai fungsional. Oh, fungsional Pak ya. Ada berapa jumlahnya Pak? Jadi 142. 142. Ini semua di bidang apa? Bidang-bidang apa Pak? Umumnya saya tanggung besar orang kesehatan semuanya gitu kan. Oh, kesehatan yang akan ditebar di seluruh Labuhan Batu Selatan ya, Pak ya. Jadi apa visi dan misinya Pak ke depan tentang peningkatan daripada kualitas kesehatan di Labusel Pak? Nah, tentunya dengan mereka kenaikan pangkat secara fungsional, tentunya harus kinerja mereka lebih tinggi lagi. Nah, karena kan mereka naikkan dengan angka kredit, sehingga mereka bisa mengejar pangkat itu bisa 2 tahun, tidak secara reguler seperti biasanya. Makanya kinerja mereka diharapkan lebih meningkat lagi dalam bentuk pelayanan maupun pengabdian kepada masyarakat. Oke Pak, dengan Pak apa Pak? R. Juli Kasa. Oh, jadi Pak. Mas, Pak.